Okey. Apa pun anda kena pentingkan super baik diri sendiri. Okey. Mengurangkan mengurangkan untuk cedera semasa prosedur pengungsian bangunan dijalankan semasa kecemasan. Ya, boleh ikut ya semua tuan-tuan dan puan-puan? Boleh, boleh. Okey, dengan itu saya berharap kesemua tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan perhatian dan dapat faham langkah-langkah yang saya nyatakan tadi agar tuan-tuan dan puan-puan dapat keluar daripada agar tuan-tuan dan puan-puan dapat keluar semasa kecemasan, agar tuan-tuan dan puan-puan dapat keluar dari bangunan semasa kecemasan dengan selamat tanpa sebarang kecederaan. Sebelum saya tamatkan taklimat saya, saya ada beberapa soalan kuis nak tanya. Janganlah pasang laser tunjuk ke Iron Man. Boleh. Boleh nyatakan berapa langkah-langkah pengurusan bangunan di prosedur evacuation tu punya steps? 7. Cik Iron Man? 6. Lah, Captain. Ada 6. Ya? Tunjuk balik yang tadi. Soalan kedua. Soalan kedua. Apa warna baju floor marshal, fire marshal? Soalan yang kedua. Apa baju jaket untuk floor marshal? What is the color? Cahaya. Hijau. Kuning. Hijau ya. Oh, hijau. Oh, kan kuning. Ha. Lepas tu? Tangga kat mana tanya? Okey, last ya. Soalan. Okey, boleh siapa-siapa memberitahu saya di mana letaknya tangga yang terhampir sekiranya kita berada di dalam bilik latihan? Saya. Depan lift. Depan lift tak ada tangga. Belakang pintu. Terus-terus ada tangga? Kena buka pintu? Kena buka pintu. Okey. Kita turun ke kita naik? Kita turun lah. Okey. Oh, pandai. Okey. Okey, faham ya? Ingat ya kata? Ingat ya. Jangan panik. Dengar arahan. Pergi ke tangga yang terhampir. Jangan bertolakkan. Not pushing. Ya, Cik Ayim. Tapi kalau semua arahannya, tiap kali arahannya pun pergi ke tangga, kenapa nak tunggu arahan? Pergi tangga je lah.
Dalam 3 saat. Itu orang nombor 1, orang nombor 10 dah 30 saat. Orang nombor 1 dah 300 saat. Arahan hanya diberikan sekali di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Bagi arahan tu di sini. Okey. Dapat semua ya? Okey. Tapi saya masih tak puas hati. Saya rasa nombor 3 tu sebab menjadi nombor 2. Saya rasa tak payah tunggu arahan tu nombor 2, tak payah terus nombor 3 je. Sebab setiap kali arahannya pun turun tangga. Tak ada pilihan lain pun. Tapi sebab ada orang yang panik, instead of dia turun tangga, ada juga kita, saya ada boleh juga tak kalau saya nak cadangkan? Ada kes yang kita naik ke atas. Boleh tak saya nak cadangkan? Okey, ya tu. Jadi arahan tu bukan dalam dalam kotak. Arahan tu okey, nak buat dotted line gitu. Ah, in general. Maksudnya kalau ada, ada. Kalau tak ada, tak apa lah. Turun je lah. Sebab ikut arahan tu bukannya sebab katalah kalau dia dah nombor 3, dia turun nombor 4. Tak ada arahan lah. Dia kena dah sekali je. Saya akan mengambil perhatian terhadap cadangan Cik Iron Man. Saya rasa arahan tu daripada nombor 1 sampai nombor 6. Okay. Dia kena dengar arahan. Bukan masa dekat nombor 2 je dia kena dengar arahan. Oh, macam tu pula. Yalah, kalau turun tangga nanti orang tu kata, jangan laju-laju. Ayah, aku dengar yang nombor 2 je. Ini tak ada dalam briefing kita. Ada tangga tak ada. Sebab itu saya tak turun tangga tu. Jangan dari saya dah cakap siap-siap dah ni. Saya ingat saya masih lagi berpendapat yang nombor 2 tu tak payah. Terus saja. Dengar loceng, pergi ke tangga yang terdekat. Dengar loceng, pergi tangga terdekat. Sebab fire marshal tu suruh dia buat kerja lagi kerja yang lagi penting. Ketuk pintu tandas semua, pastikan tak ada orang kat tandas. Okay. Pastikan bawah meja tak ada orang menyorok bawah meja. Okay, saya akan berkasih di atas cadangan tuan-tuan, cadangan kapten dan juga cadangan Iron Man. Saya akan membawa perkara ini ke management. Ini tidak ada. Safety Management Committee di Jawatan Kuasa Keselamatan dan kami akan memperbaiki lagi prosedur. Berkasih di atas cadangan tuan-tuan. Betul. Ya? Sekali lagi saya berharap anda tuan-tuan dan puan-puan semua faham dan dapat menggunakan langkah-langkah ini, mengaplikasikan langkah-langkah ini demi keselamatan tuan-tuan dan puan-puan semua. Sekian, terima kasih. Ya.